good morning. Jadi pagi hari ini aku tuh lagi di perjalanan menuju ke mau ke shopping Seributan dan lain-lain. Nah, itu jadi ikutin perjalanan aku yuk. Kemarin tuh aku kan pulang dari main salju gitu ke Laut Kedo. Terus aku beli temen ini. Sekarang kita review bareng-bareng ya. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya suka Indonesia. Ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Yeah. That's good. Kamu nanya. Kamu nanya. Yeah. Kamu nanya. Kamu nanya. Yes. Okay, yeah. Thank you. Bye. Jinrikisha atau kendaraan roda dua di Jepang yang dijalankan menggunakan tenaga manusia dengan cara ditarik dari depan seperti dalam video ini. Kasian ini ya Allah, kasian. Pasti berat. Lihat berat. Do you want to open the loop? No? Okay. Dia jadi bahasa Indonesia. Okay.
make them whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. I guess that I'm gonna eat like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. And the moon and the war, not easy to pops up in petite. Di Jepang emang rata-rata tempat makan pada kecil. Tuh kalian lihat, ini cuman sepetak gini aja, gak ada ruangan lain. Masaknya juga langsung di depan mata kita. Nah guys, karena aku udah jalan-jalan dan aku tadi beli mochi kan, yang katanya mochinya viral, isinya tuh 6. Nah ini tuh gede-gede dan isinya tuh setengah. Ayo kita cobain. Ya ini isinya. Sekarang kita coba makan ya. Itu kayak bukan coklat ya, kacang. Es krim. Lihat Om Raffi ini. Om Raffi ini mau lihat caranya gimana masukinnya. Sekali lagi masukin. Thank you.
Kakaknya mau ikut.
Yuk lihat-lihat kamarnya. Pertama-tama di dekat pintu ada WC. Yuk ikuti ke ruangan selanjutnya. Di pinggir WC ada buat kita mandi. Kita masuk ke dalam. Nih, ini ada wastafel ya. Hak untuk cuci dan yang lain. Di sini disediain bathtub untuk berendam. Setiap aku di Jepang di hotel pasti ada bathtub. Yuk kita lihat yang lain. Nah, terutama di sini ada meja kerja. Kayaknya serba guna deh ya. Nih. Ada TV-nya juga. Lihat nih pemandangannya secantik ini dong. Di sini kasurnya juga disediain 3 nih guys. Karena pas banget kita 3 orang. Satu kamar tuh 3 orang. Ini kayaknya disediain untuk anak nggak tahu apa ya. Nah guys, kan kulit ini isinya. Itu isinya kayaknya buat simpan baju ya. Dan itu disediain sendal buat di kamar. Kita lihat ke lemari. Ini udah ada koper-koper guys. Ini dulu kita. Nih. Ah, ada mesin cuci. Dan itu ada mikrofonnya. Ini kata aku wow banget sih. Jadi kita gak usah nyuci sendiri lagi. Guys, sekarang kita lihat-lihat lebih detail untuk meja ya. Mejanya ya. Nih, pertama-tama ini ada ini. Ini apa? Catokan guys. Ini disediain catokan. Oh my god. Ini pasti para ciwi-ciwi kalau kesini tuh seneng banget guys. Apalagi kayak aku gitu. Ini apa ya guys? Ada oh, hair dryer guys. Ini lengkap banget cuy. Dan ini ada alat-alat ya guys, alat-alat apa ya? Kebutuhan. Ada hair brush juga guys. Nanti kita pakai. Dan disediain mesin kopi untuk kalian yang suka ngopi ya. Gitu dulu ya. Kalian ikutin aja aktivitas aku selama di Jepang. Nah guys, setelah tadi istirahat dulu di hotel selama sejam, sekarang kita lagi di ada yang jatuh. Apaan tuh? Mana tuh golfnya? Mau lihat. Udah? Lihat! Belum.
say fuck it when I feel.